Dilansir dari RMUL, Yusril mengatakan kesaksian Agus Maksum gak ada gunanya. Kesaksian yang disampaikan Agus Maksum yang dihadirkan kubu kuasa hukum Prabowo Sandi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU dinilai tidak memberi keterangan yang signifikan. Ketua kuasa hukum Jokowi Ma'ruf, Yusril Iza Mahendra menilai kesaksian Agus Maksum tidak memiliki korelasi dengan perselisihan Pilpres. Seharusnya kesaksian ada korelasi dengan kemenangan Pak Jokowi dan kekalahan Pak Prabowo. Kalau itu, kesaksian Agus tidak ada kaitannya, kata Yusril di sela persidangan Rabu 19 Juni. Ketua Umum PBB itu kemudian mencontohkan masalah daftar pemilih tetap DPT yang diutarakan Agus Maksum. Menurutnya, 17 juta DPT invalid. Yang disampaikan tidak bisa disambungkan dengan penyebab Prabowo Sandi kalah atau menguntungkan bagi Jokowi Ma'ruf. Dia tidak tahu yang ikut pemilih itu berapa, dari 17 juta itu berapa, yang pilih Pak Jokowi berapa, yang dipakai dari 17 juta itu berapa. Dia juga nggak tahu, jadi nggak ada gunanya juga, sambungnya. Yusril mengingatkan bahwa kesaksian yang disampaikan para saksi dari para pemohon harus berhubungan dengan penyebab Prabowo Sandi kalah atau Jokowi Ma'ruf menang.